Jokowi ijazah nggak jelas bisa jadi presiden. Soal kualitas nomor terakhir. Bio, bro. Kok ya oke men, komen-komen yang seperti ini. Pak Jokowi ijazah palsu bisa jadi presiden. Pak Jokowi hanya memikirkan anak putune golekne pekerjaan. Beh. Mangkano aku ki di konten ini. Bapak Jokowi pernah bilang ijazah bukan segala-galanya. Ijazah tinggi tidak pernah bisa menjamin sebuah kesuksesan. Jadi buat kalian-kalian yang tidak punya ijazah ataupun ijazah rendahan dan kalian ditakdirkan, dilahirkan tidak menjadi orang pintar, tidak menjadi anak dari orang kaya, jangan pernah berkecil hati, jangan pernah rendah diri. Jadilah orang yang kreatif, pekerja keras. Buatlah pekerjaanmu sendiri, mandirilah, dan lakukan itu secara konsisten. Serta yakinlah bahwa suatu saat nanti kamu akan mendapatkan sebuah kesuksesan dan kejayaan, sahabatku. Ingat itu. Tetap semangat. Halo. Oke. Di konten itu tidak membahas sama sekali tentang kinerja jabatan Bapak Jokowi. Enggak. Saya hanya memetik kata-kata Pak Jokowi sebagai penyemangat bagi orang-orang sing biyen putus sekolah, ganti ijazah rendahan agar bisa menjadi orang sukses. Itu aja loh, bro. Yo. Sing jelas angel omong-omongan karo wong pembenci, ya toh. Pembenci ku angel. Ketika di sekeliling kita ada seseorang pembenci, sebaik apapun yang kita lakukan kepada mereka, setulus apapun yang kita lakukan pada mereka, di belakang kita mereka tetap akan mencaci maki kita. Itulah sifat seorang pembenci. Salam hormat, salam sehat selalu buat Mas John ya. Oke. Okay?